Enggak boleh. Minta semua, minta Sari, minta Syarifuddin juga minta. Beli sana sendiri. Wah. 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 Pergi sholat, sholat Jumat. Eh Supri, kamu kan sholat Jumat, Sup? Aduh, minggu depan aja deh, mager aku. Astagfirullah, Supri, sholat Jumat yuk. Aduh, kamu aja deh. Nah, yakin kamu gak sholat Jumat? Sekarang dapat nasi bungkus loh, terus dapat es teh, dapat jajan banyak. Yakin kamu gak mau sholat? Nasi bungkus, es teh, jajan banyak. Beneran? Iya, beneran dapat nasi bungkus sama es teh. Kalau gak percaya, coba aja deh kamu ke masjid. Wah, kalau gitu aku sholat Jumat deh. Nah, gitu dong. Yaudah, kalau gitu aku duluan deh, Sup. Aku baru dikasih uang. Aku mau beli. Aku tabung aja. Iya, aku mau tabung aja. Biar bisa beli mobil, biar bisa beli sekolah, beli sekolah, beli sekolah. Aku masukin ke celengan ini . Aku nanti mau kumpulin uangnya yang banyak. Terus Nenet, es krim, es krim. Ada yang jual es krim lagi. Aduh, uangnya udah aku masukin. Aku ambil aja. Krim, es krim. Kalau gak ada yang beli, saya pulang nih, es krim. Aku mau beli es krim. Beli es krim. Mas, tunggu mas. Es krim? Iya, dek. Mas, saya beli satu porsi ya, nih uangnya. Satu porsi, siap nih. Sip, uangnya pas ya, es krim. Aku anak setan, tubuhku bau menyan, karena ibuku ratu siluman. Apanya lagu itu? Gak enak didengar. Apanya mau, bercanda kok. Pot, pot. Siapa ya? Rani. Yuni. Rani. Tommy. Rani. Parni. Solihin. Oh, Rani. Solihin, dengernya Rani. Duh, sabar, sabar. Pot. Potnya nggak ada. Tahu dah pergi kemana. Terus ini gue ngobrol sama siapa nih? Gue monyet. Monyet suaranya nggak gitu. Ya berarti gue Saipul. Saipul suaranya nggak gitu. Lah terus gue siapa? Pot. Ah, sok tahu lu. Si kambing nggak ngaku. Ditinggal pergi dong. Ditinggal pergi dong. Untuk banget nyet, semalam kan belalang, belalang yang mendek sampai larut, begadang. Nah itu lu paham, nah itu lu paham, nah itu lu paham. Ngomong dibolak-balik mulu lu. Lagian lu semalam begadang ngapain? Biasa, nonton. Nonton apaan? Nonton kebakaran. Hah? Semalam rumah Pak Lurah kebakaran. Nah buset, rumah orang kebakaran lu nonton doang lu. Hehehe, ya mau gimana lagi? Soalnya aku lupa bawa HP. Kalau bawa HP pasti aku sambil nge-vlog. Bukan gitu, malah niat nge-vlog lu. Maksudnya lu tolongin, lu bantuin kek. Udah aku bantu niup 3 kali tapi gak mati. Ya udah, mending nonton aja. Hah, itu rumah kebakaran. Lu kata lilin gue ulang tahun ditiup mati. Otak dipakai. Otak. Aduh, masih mending aku bantu niup. Nah kamu sendiri semalam di mana? Gak kelihatan di TKP. Gua sibuk di belakang rumah. Ngapain? Ngubur korek sama botol bensin. Nyet. Jadi lu yang bakar, Nyet. Iya.